Bagaimanakah cara mengisi minyak wangi biasa menjadi luar biasa yang mengandung kekuatan supranatural tinggi dan sebagai wasilah untuk pengasihan umum yang insya Allah khasiatnya tidak diragukan lagi berkah dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Amalan ini sudah saya lakukan untuk banyak orang yang membutuhkan sarana pengasihan dengan media minyak wangi, dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum ada satupun yang tidak merasakan khasiatnya. Amalan ini bisa untuk pengasihan umum dan khusus, baik untuk mendapatkan simpati dari bos, atasan, rekan kerja, maupun pasangan. Namun amalan ini hanya boleh diamalkan sendiri dan tidak boleh dibagikan kepada orang lain. Amalan ini harus dilakukan pada malam hari setelah sholat isya sampai sebelum sholat subuh dalam keadaan suci tempat, pakaian, dan badan. Saya akan menjelaskan tata cara dan bacaan amalan ini secara lengkap dan mudah dipahami. Silakan simak video ini sampai habis dan buktikan sendiri khasiatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk para saudara semuanya di channel Mbah Salim dimanapun berada, mudah-mudahan Allah melimpahkan rezeki serta barokah, dimudahkan segala urusan hidupnya, berkecukupan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sampai di akhirat kelak, amin amin ya Rabbal Alamin. Dan apakah pernah merasa kurang percaya diri ketika berhadapan dengan orang lain? Merasa sulit mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang yang disukai? Ingin menjadi lebih disukai dan dihormati oleh orang-orang di sekitarmu? Dan janganlah khawatir tentang hal tersebut. Saudara tidak akan kalah lagi dalam hal persaingan. Karena di sini ada sebuah amalan yang sangat ampuh untuk meningkatkan daya tarik dan karismamu di mata orang lain. Amalan ini adalah amalan mengisi minyak wangi dengan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi hati dan pikiran orang-orang yang mencium aroma minyak wangi, saudara. Dan saya sendiri sudah membuktikan khasiat amalan ini, ujar Pak Rifai, sang pengamal amalan tersebut memberikan pengalamannya. Pak Rifai adalah seorang yang biasa-biasa saja, tidak terlalu tampan, tidak terlalu pintar, dan tidak terlalu kaya. Dia sering merasa minder dan tidak dianggap oleh orang-orang di sekitarnya, dan juga sulit mendapatkan pasangan yang sesuai dengan harapannya, merasa hidupnya hambar dan tidak berwarna. Namun, semua itu berubah ketika mengetahui amalan mengisi minyak wangi ini dari seorang guru spiritual yang dihormati. Beliau mengijazahkan amalan ini kepadanya dengan syarat saya harus menjaga rahasia dan tidak boleh mengajarkannya kepada orang lain. Beliau juga mengingatkan untuk selalu bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan sebelum mengerjakan amalan ini. Dan beliau pun mulai mengerjakan amalan ini dengan penuh khusyuk dan ikhlas. Beliau mengikuti semua petunjuk dan bacaan yang diberikan oleh guru beliau. Beliau mengisi minyak wangi non-alkohol dengan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki makna dan hikmah yang dalam. Dengan membacakan surat Yasin, ayat kursi, ayat penggalan dari surat Yusuf, dan ayat khusus. Beliau meniupkan nafas beliau ke minyak wangi setelah selesai membaca semua bacaan. Beliau melakukannya setiap malam selama 7 hari berturut-turut. Dan berikut adalah langkah-langkah untuk mengamalkan doa ini. Yang pertama, siapkan minyak wangi non-alkohol yang bersih dan wangi. Juga dapat menggunakan minyak zaitun, minyak kelapa, atau minyak lain yang sesuai dengan seleramu. Yang kedua, bersihkan dirimu dengan berwudu
dan memakai pakaian yang bersih dan rapi dan duduk di tempat yang tenang dan nyaman dengan menghadap kiblat. Lalu yang ketiga, niatkan dalam hatimu untuk mengamalkan doa ini dengan penuh khusyuk dan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya yang keempat, membaca basmalah, istighfar, dan solawat Nabi masing-masing 3 kali. Dan dilanjutkan dengan membaca surat Yasin sebanyak 1 kali, lalu membaca ayat kursi sebanyak 333 kali. Dan setelah selesai, saudara lanjutkan dengan membaca amalan intinya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma alni nuru Yusufa ala wajhi faman ro'ani yuhibbuni mahabbatan. Yang mempunyai hakikat maknanya yaitu, Ya Allah, jadikanlah nur cahaya Nabi Yusuf pada wajahku, dan bagi siapa yang melihat akan menjadi kagum, serta memiliki cinta kasih kepadaku. Amin amin, Ya Rabbal Alamin. Doa ini dibaca sebanyak 3 kali dengan cara menahan nafas. Setelah itu, langsung hembuskan atau tiupkan nafasmu ke dalam minyak tersebut, yang mana minyak wangi yang telah saudara siapkan, dan sambil membayangkan wajahmu sendiri bersinar dengan cahaya auranya Nabi Yusuf. Dan selanjutnya yang kelima, oleskan minyak wangi tersebut ke wajahmu, sambil berdoa agar Allah menerima amalanmu dan memberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Ulangi langkah pertama sampai dengan langkah yang kelima, setiap malam, selama 7 hari berturut-turut, tanpa putus atau terlewat. Dan apa yang terjadi setelah itu? Subhanallah, beliau merasakan perubahan yang sangat besar dalam hidupnya. Beliau merasa lebih percaya diri dan bersemangat, merasa lebih mudah berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang lain, merasa lebih disukai dan dihargai oleh orang-orang di sekitarnya, mendapatkan banyak teman dan relasi baru yang bermanfaat, juga mendapatkan pasangan yang cantik, pintar, dan solehah yang selalu mendukungnya, merasa hidupnya penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Dan itulah khasiat amalan mengisi minyak wangi yang beliau alami. Dan beliau yakin, saudara juga bisa merasakannya jika saudara mau mencobanya. Tapi ingat, amalan ini bukanlah sesuatu yang bisa dimain-mainkan. Harus menjaga niat, konsistensi, dan rahasia amalan ini. Juga harus selalu bersyukur dan bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan sampai menggunakan amalan ini untuk hal-hal yang negatif atau merugikan orang lain. Karena jika melakukannya, maka amalan ini akan berbalik menjadi bumerang bagi saudara. Nah, bagaimana? Apakah tertarik untuk mencoba amalan mengisi minyak wangi ini? Jika ya, silahkan langsung diamalkan sesuai petunjuk di atas. Demikianlah para saudaraku di channel Mbah Salim ini, sebuah amalan yang sangat bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan istiqomah dan mendapatkan kecukupan dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.